من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يديه الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدي حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر المحدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار Ayuhat talaba Ujian syukur kepada Allah SWT Salam salam Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pada kesempatan yang mulia ini Kita akan memulai Satu pembahasan baru dari Kajian rutin setiap malam Rabu ini Itu pembahasan tentang Sirah an nabawiyah Atau secara Sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sebelum kita membahas penjelasan lebih rinci tentang perjalanan dan perjuangan kehidupan Rasulullah SAW membawa amanah risalah segala pengorbanan dan perjuangan telah beliau lakukan untuk tegaknya kalimat tauhid di muka bumi Allah Subhanahu wa taala kan lebih baik sebelum kita mengenal lebih rinci tentang sejarah kehidupan beliau sebagai pengantar dari materi ini kita akan bahas sekilas tentang pentingnya belajar sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta faedah dari mempelajari sirah nabawiyah mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya dibalik mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah SAW amat banyak sekali faedah faedah yang akan didapatkan oleh seorang Muslim, yang akan diraih oleh seorang Muslim, baik yang berkenaan dengan keyakinannya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya dia akan melihat bagaimana indahnya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia akan terinspirasi untuk mentolak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan melihat keberanian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menegakkan kebenaran. Dia akan melihat bagaimana kesantunan dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada orang lain dan kepada umatnya dia akan melihat bagaimana pemurahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah Sallam bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berbagai pelajaran-pelajaran penting akan dilihat oleh seorang Muslim, akan didapatkan oleh seorang Muslim dalam mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia akan melihat praktek bagaimana menerapkan ajaran Islam itu dalam kehidupan baik di waktu susah maupun di waktu senang baik di waktu perang maupun dalam keadaan berdamai baik ketika ada ancaman dari musuh ataupun ketika dalam keadaan nyaman, tentram baik ketika sakit ketika sehat dan berbagai pelajaran-pelajaran lain yang akan diraih oleh seorang muslim ketika dia mempelajari, mendalami, menghayati sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang menunjukkan pentingnya belajar sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa mempelajari Sejarah kehidupan Rasulullah SAW adalah hakikat dari makna perkesesian kita dia sebagai Rasulullah SAW. Dimana di mana saat kita memeluk Islam diwajibkan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak sembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Bagaimana dia akan bersaksi? Bagaimana dia akan merealisasikan persaksiannya? Ketaatannya kepada Rasulullah SAW? Kalau dia tidak belajar sejarah dan tidak mengenal Rasulullah SAW. Apabila dia tidak belajar, bagaimana ajaran Rasulullah SAW praktek secara langsung yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di tengah para sahabatnya tentang ajaran agama yang mulia ini bagaimana dia akan bisa maksimal di dalam merealisasikan, menyatakan dan membuktikan tentang bahwa dia adalah pengikut Rasulullah SAW. Tidak akan mungkin dia melaksanakan tuntutan dari syahadat pengakuannya bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah tanpa dia mengenal Rasulullah SAW tanpa dia mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sisi pertamanya, yaitu tuntutan pentingnya belajar sejarah kehidupan Rasulullah, SAW, mengenal Rasulullah Sallam, mengenal kepribadian beliau, mengenal perjuangan beliau, pengorbanan beliau, merupakan adalah tuntutan dari kalimat syahadat kita bahwa kita bersyahadat, yaitu setelah pengakuan bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah, dan kemudian kita menyatakan bahwa kita hanya menjalankan ibadah kepada Allah sesuai tuntunan ajaran yang Allah wahyukan kepada Rasulnya yang mulia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin seseorang dengan baik dan benar di dalam mengikuti Rasulullah saw dalam menjalankan Islam dengan baik kalau dia tidak mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa tidak akan mungkin seseorang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan sempurna dan maksimal tanpa dia mengenal kepribadian, akhlak, ibadah dan segala hal yang berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan hai hey Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka buktikanlah fattabi'uni, ikuti aku. karena tidak ada jalan untuk membuktikan cinta kepada Allah kecuali mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah bahkan orang Yahudi dan Nasrani mengatakan mereka adalah nanu abna Allah kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Tapi dah cukup dengan pengakuan sebagai kekasih Allah. Kalau dia tidak menjalankan syariat Rasulullah SAW. Jika penghambaan dirinya kepada Allah tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kul in kuntum Allah, katakan Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukum Allah, maka Allah akan mencintai kalian. Oleh sebab itu, sebagian ulama mengatakan, Hasan Basri dan lainnya para ulama mengatakan, hadi ayatul mihnah. Ini ini adalah ayat yaitu sebagai apa namanya alat termometer, pengetes benarnya iman seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benarnya cinta seseorang, ketaatan seseorang kepada Allah hanya dibuktikan bila dia mengikuti Rasulullah SAW. Mentaati Rasulullah SAW. Jika seorang menghambakan diri di luar ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dia tidak akan dianggap sebagai orang yang cinta kepada Allah. Karena jalan untuk mencintai Allah hanyalah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Maka disebutkan ayatul mihna. Setiap orang akan mengaku saya melakukan ibadah ini sebagai cinta kepada Allah. Maka dia membuat berbagai bentuk ritual-ritual ya sebagai buktinya cinta kepada Allah. Akan tetapi syarat daripada pengabdian, penghambaan diri kepada Allah harus sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Fattabi'uni Allah. Ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai kalian. Maka dari itu para ulama mengatakan, Laisha antohib antuhib walakin shan. Antuhab. bukan permasalahnya yang penting itu kamu mengaku mencintai Allah tapi jauh lebih penting adalah kamu berusaha untuk dicintai Allah jangan sekadar pengakuan kamu cinta kepada Allah tetapi Allah belum tentu cinta kepadamu tapi yang lebih penting bagimu adalah upayakan bagaimana Allah cinta kepadamu Bagaimana kita upayakan cinta kepada Allah, buktikan cinta kita kepada Allah, ikuti Rasulullah SAW. Tidak ada jalan kita mau dicintai oleh Allah SWT tanpa melalui syariat di bawah Rasulullah SAW. Maka dari itulah kewajiban semua umat manusia untuk beriman dengan risalah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah diutus kepada semua umat manusia. Ini salah satu Kelebihan keistimewaan dari risalah Nabi Muhammad SAW berbeda dengan nabi-nabi, nabi-nabi dan rasul sebelumnya mereka diutus kepada umat mereka secara khusus. Maka Allah sebutkan dalam firmannya, "Kuliah Yohanes ya ini rasulullah ilaikum jamiah. Katakan, 'Wahai manusia, aku ini utusan, ahli, utusan Allah kepada kalian semua.' Kuliah Yohanes, ya katakan, 'Muhammad, wahai manusia, aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semuanya.'" Dalam ayat lain Allah sebutkan "Wa ma arsalnaka illa kafatal Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali untuk semua umat manusia. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali untuk pada semua umat manusia. Dalam ayat lain "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami engkau kami utus hai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam. Baik sekali ayat-ayat yang menyatakan tentang keumuman risalah Rasulullah SAW untuk semua, semua umat manusia. Maka dari itu, ya, kul ya ahli kitab ta'alu ila kalimatin sawain bainakum. Allah perintahkan Rasulullah SAW untuk mengajak orang ahli kitab beriman dengan risalah beliau. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sebenarnya riwayatkan lima muslim dan sahihnya, la yasma'u bi ahad ummah tidak seorang pun di kalang umat manusia yang telah mendengarku bahwa aku telah diutus. Umat di sini ada umat dakwah, bukan umat istijabah. Yahudi nasriniun baik orang Yahudi atau Nasrani. Yuk illa kana min ahli nar. Kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya kecuali dia menjadi penduduk neraka. Maka oleh sebab itu dalam hadis lain juga Rasulullah SAW sebutkan, Fudil tu ala lambiyah bisitin. Aku diberi keutamaan di atas para nabi dengan enam perkara. Di antaranya adalah karena lambia atau nabiun ursulilah ummah ummatim khasa wa rasul tu ilah nasi kafah. Karena lambia kabli ursilat ila ummatim khasa. Nabi-nabi sebelumku diutus kepada umatnya secara khusus. Wa tu nasika, Aku diutus kepada semua umat manusia. Itu poin kedua pentingnya belajar apa? Sirah. Tidak akan mungkin seseorang dapat mengikuti Rasulullah SAW dengan baik tanpa dia mempelajari sejarah amalan ya Rasulullah SAW, perjuangan beliau, praktek beliau, pengamalan beliau terhadap Al-Quran, maupun sunnah yang beliau wariskan kepada umatnya. Yang ketiga, tidaklah mungkin seseorang bisa cinta kepada Rasulullah SAW. Padahal kita disuruh untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Tidak akan mungkin bisa kita cinta kepada Rasulullah SAW kalau kita tidak mengenal Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum habba min waladi wal min Waladi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidaklah sempurna atau tidaklah beriman salah seorang kalian sampai aku lebih dicintainya dari anaknya dan orang tuanya. Min waladi min walidi wa waladihi dari orang tuanya dan anaknya Wan nas ajma'in, manusia seluruhnya. Bagaimana dia akan bisa mencintai Rasulullah SAW kalau dia tidak kenal Rasulullah SAW? Bagaimana dia akan mencintai Rasulullah SAW kalau dia tidak kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya belajar sejarah kehidupan Rasulullah SAW adalah untuk istiqomah di atas manhaj bilau. Di dalam berilmu, beramal, dan berdakwah. Bagaimana seseorang akan bisa mentolanani manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berilmu dan beramal dan berdakwah kalau dia tidak mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Allah katakan perintahkan Rasulullah SAW untuk mengatakan kepada umatnya kul hadhi sabili katakan Muhammad inilah jalanku adu ala basiratin ana wa man subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin katakan hai hey Muhammad inilah jalanku bagaimana kita akan mengikuti jalan Rasulullah SAW kalau kita tidak belajar sejarah kehidupan Rasulullah SAW kul hadhi sabili adu ilallah yang lebih besar tin ana wamanit tabani. Katakan wamat inilah jalanku. Di dalam itu berarti adalah Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada umatnya agar umatnya ini mengikuti jalan Rasulullah SAW. Maka Rasul kata, katakan, Qul hadi. Katakan kepada umatmu inilah jalanku. Aduh ilallah, menyuruh kepada Allah, mengajak kepada agama Allah, Ikhlas dalam berdakwah. Ala basiratin ana wa man yaitu di atas ilmu. Berdakwah di atas ilmu. Berdakwah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ilmu. Ala basiratin ana wa man dan orang-orang kutiku. Pengikut Rasulullah sallallahu yang sejati yang sebenarnya adalah mereka yang mempelajari sejarah Rasulullah SAW, ya dan dia akan mentoladain Rasulullah SAW, mengenal manhaj Rasulullah SAW, jalannya Rasulullah SAW, wa orang adalah orang yang berdakwah kepada Allah, orang yang berilmu. Maka dari itu para ulama mengatakan hakikat atau atba'u Rasulullah SAW, yang sebenarnya pengikut Rasulullah SAW itu adalah humul ulama wa du'a orang yang berilmu dan berdakwah. Yang keberapa? Hmm? Yang ke empat? Yang pertama apa? Taat, kedua itiba, penjumpaan tauhid, kemudian itiba, kemudian mahabbah, kemudian tiba menhajar hajar salam. Yang kelima sekarang. Kelima apa empat? Catat enggak? Yang pertama tadi adalah tuntutan dari kalimat syahadat. Yang kedua, tak mungkin mampu mentaati Rasulullah SAW kalau orang tidak mempelajari sejarah dan mengenal Rasulullah SAW. Tentang wajib beriman. Ketiga apa? Hah? Men? Mencintai Rasulullah SAW. Yang keempat? Apa? Karena disuruh mengikuti Rasul. Kul ati Allah ati Rasul. Tak mungkin kita sempurna mengikuti Rasulullah SAW. Dengan baik dan benar kalau kita tidak belajar sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Yang kelima adalah tidak akan mungkin mengkudwah, mentoladani Rasulullah SAW kalau kita tidak belajar sejarah Rasulullah SAW. Tidak belajar kehidupan Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Ahzab, Allah taala firman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yawmal akhir sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagi kalian bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhirat Mana mungkin dia akan mentoladani akhlak Rasulullah SAW? Mana mungkin dia akan pelajari imam apa, mentoladani keberanian, ya, zuhudnya, tawaduknya, ikhlasnya, darmanya Rasulullah SAW, dan berbagai sifat-sifat terpuji yang ada pada diri Rasulullah SAW. Tidak akan mungkin dia menjadikan Rasulullah SAW untuk sebagai kodwah, sebagai figur dalam hidupnya kalau dia tidak mengenal dan mempelajari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apalagi? Nah, bentuk-bentuk tentang wajibnya apa atau mengenal kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam taib makanya dalam Al-Quran banyak sekali Allah menceritakan tentang sejarah para Nabi untuk sebagai apa? Tauladan. Tauladan yang sempurna itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin melihat orang yang berakhlak mulia, tidak ada duanya kecuali hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika umul mukminin ditanya tentang akhlaknya Rasulullah Sallam, beliau katakan, karena Quran, akhlaknya adalah Al Quran. Mulianya akhlak beliau, baik kepada muslim ataupun kepada non muslim yang nanti akan kita lihat di dalam perjalanan pelajaran kita ini berbagai momen-momen yang begitu menakjubkan yang begitu meherankan bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW ya, itu di antara hal-hal tentang pentingnya belajar ya sejarah kehidupan Rasulullah SAW bagi seorang muslim apalagi sebagai seorang da'i bahwa di mana tidak akan mungkin kita ya menafsirkan Al-Qur'an dengan baik kalau orang tidak mempelajari sirah Rasulullah SAW. Maka di balik itu ya banyak sekali sebenarnya pelajaran-pelajaran faedah fawaidnya. Ya, di dalam kita membahas sesuatu tapi kita jelas kenapa penting kita belajar ini. Kenapa kita harus belajar sejarah kita pada Rasulullah SAW? Kita sebutkan ada lima hal tadi ya, diantaranya di antaranya hal yang menyebutkan atau menerangkan tentang pentingnya belajar sejarah Rasulullah SAW. Sekarang apa faedahnya ketika kita belajar sirah nabawiyah? Apa faedahnya? Kalau kita sudah belajar nih, ya bedanya ahamiyah, bedanya urgensi, bedanya penting dengan faedah apa bedanya? Penting adalah hal-hal yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu, ya. Penting makan kenapa makan? Nah. Terus apa faedah makan? Dengan ya beda antara penting sesuatu dengan faedahnya, dan faedah yang banyak bisa dijadikan salah satu hal pentingnya belajar sesuatu itu. Belajar sejarah kehidupan Rasulullah SAW, fawaidnya kathira. Banyak sekali faedah-faedahnya. Karena penting kita pelajari. Nah, bisa fawaid bagian dari satu faedah-faedah bagian dari satu hal menunjukkan tentang pentingnya mendalami sesuatu ilmu itu. Faedahnya apa? Nah, yang pertama apa? Kalau kita sudah belajar sejarah, kita tahu bagaimana akhlak Rasulullah SAW, kemurahan hati Rasulullah SAW, cintanya Rasulullah SAW kepada sama umatnya, terhadap umatnya. Perjuangan Rasulullah SAW yang luar biasa untuk menekan agama Allah. Kesabaran Rasulullah SAW, keikhlasan Rasulullah SAW, dan berbagai sikap perilaku beliau yang terpuji. Kayak kita mengenal bagaimana beraninya Rasulullah SAW dermanya Rasulullah SAW. Sungguh-sungguhnya Rasulullah SAW dalam beribadah. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mana apa? Bahwa mempelajari, mengenal sejarah kedua salam, bagian dari apa? Iba, ibadah. Tidak ada membaca sejarah kehidupan orang ya yang dapat pahala kecuali sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Antum baca sejarah orang-orang terkenal di dunia, enggak ada faedahnya. Tidak akan dapat pahala antum. Ya, tapi pelajari sejarah Rasulullah SAW ini mendapat faedah. Apalagi setiap mendengar nama Rasulullah SAW, antum bersalawat Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah SAW, berapa Allah bersalawat kepada antum? Sallallahu biha bihi alaihi asyarah. Allah berikan balas 10 kali lipat dari nilai salawat itu. Nah, di antara faedah ini para ulama adalah ya cinta kepada Rasulullah SAW. Dan timbul rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana pengorban beliau? Indahnya akhlak beliau, mulianya kepribadian beliau, timbul rasa mahabbah kepada Rasulullah SAW. Karena kita mengenal Rasulullah SAW lebih tinggi, jauh. Sehingga kita akan lebih mencintai Rasulullah SAW daripada siapapun. Sebagaimana tadi perintah Rasulullah SAW dalam hadisnya. La yuminu ahadukum hatta akuna min walidihi wa waladihi wa ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai aku lebih dicintainya dari orang tuanya dan anaknya dan manusia seluruhnya. Makanya ketika Amir Umar Al-Khattab pernah berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah anta la habu ilaika, anta habu min illa min nafsi. Ya Rasulullah engkau adalah lebih aku cintai dari segala hal, dari anakku, istriku, keluargaku lebih aku cintai. Kecuali dari diriku sendiri, kata Umar Al-Khattab. Apa kata Rasulullah la ya Umar hatta min nafsik. Tidak Ayo Umar, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu. Makanya para sahabat, bagaimana para sahabat kita lihat ketika perang Uhud membela Rasulullah SAW. Ya. Malik bin Sinan, banyak sekali nama sahabat-sahabat yang di perang Uhud itu nanti akan kita dengarkan ya jelaskan bagaimana ketika terjadi perang Uhud itu para sahabat menjadikan diri mereka sebagai apa? Sebagai perisai Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW tidak kena anak panah dan tidak kena tombak orang musyrikin. Lalu kita bertanya pada diri kita, sekarang apa buktinya kamu cinta kepada Rasulullah SAW? Apa buktinya kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW? Rasulullah SAW demi tegaknya agama Allah, mengalami penyiksaan dan penindasan yang luar biasa dalam perjalanan hidup beliau. Di antara nanti akan kita pelajari bagaimana beliau selama tiga tahun dibaikot oleh orang kafir Quraisy, Syu'ab Bani Imam Talib, Itu di perkampungan Bani Imam Talib. Tidak boleh jual beli apapun dengan Bani Hashim. Mereka dibaikot. Sehingga para sahabat mengatakan saat kelaparan kaum ke muslimin di begitu sampai di antara mereka ada yang makan daun kayu. Bayangkan. Dalam perjuangan Rasulullah SAW ketika berdoa ke Taif bagaimana belum dilempari oleh anak-anak dan orang-orang bodoh dari Taif sampai belum berdarah-darah. Hampir pingsan beliau. Bagaimana ketika beliau perang Uhud? Luka muka beliau bahkan patah gigi beliau dan seterusnya. Penderitaan yang luar biasa di alami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat. Kalau bukan karena perjuangan dan pertolongan Allah kepada beliau, tentu hari ini kita tidak akan mengenal Islam. Ya, atas pertolongan Allah dalam perjuangan beliau, melalui perjuangan beliau, kita hari ini mengenal agama Islam. Mengenal tauhid, mengenal Allah, mengenal surga Allah, mengenal hal-hal yang batil, mengenal kesyirikan, mengenal kekufuran sehingga kita jauhi dan kita hindari. Mengenal iman, mengenal ihsan dan seterusnya. Apa bentuk cinta kita kepada Rasulullah? Kalau sekarang orang apabila cinta kepada seorang dia berani berkorban. Dia akan bela dengan jiwa raganya, untuk melihat sekarang lagi musimnya kampanye, betapa mereka membela jagoannya mati-matian. Taib. Gimana dengan kehormatan Rasulullah SAW ketika dihina? Ajaran agama Rasulullah SAW yang dihina. Kita bela apa tidak? Maka dari itu pertama langkah pertama ketika kita sudah mengenal Rasul pasti kita akan rasa cinta kepada Rasul, ingin mentoladani beliau, ya ingin mentoladani beliau dan kita cinta kepada sunnah beliau, cinta kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah berikutnya apa? Yaitu menjalankan Islam. Ketika kita mengenal bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan agama ini dalam kehidupan beliau, maka kita akan menjalankan agama sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu termasuk di sunnatih SAW. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW disebutkan bagaimana beliau memotivasi berwalidain kepada anak-anak terhadap orang tuanya, baik-baik berbaik antara tangga terhadap tangganya, dan terus Banyak sekali ajaran-ajaran akhlak yang mulia bahkan beliau kepada orang Yahudi pun beliau berakhlak mulia, gimana beliau memberikan hadiah, ya memberikan kuah, ya kepada para sahabat, ya ketika beliau memberikan membuat sebuah hidangan, ya beliau beri kepada tetangga beliau yang beragama Yahudi. bahkan beliau membesuk salah seorang anak Yahudi yang dalam keadaan sakit banyak sekali akhlak akhlak beliau praktek-praktek dalam kepadian beliau. Maka beliau membawa rahmat untuk semua alam. Taib. Yang ketiga adalah selamat dari pemaham-pemahaman yang menyimpang dalam agama ini. Ya. Baik yang ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Ya. Ekstrem kanan yang berlebih-lebihan dalam beragama. Al-Ghulu, wal bidah dia selamat karena dia mempelajari bagaimana akhlak Rasulullah SAW, amaliyah Rasulullah SAW, selamat dari pemahaman yang sesat taruh agama ini. Baik ekstrim kanan al gulu wa ahl bidah wal ahwa atau ekstrim kiri ahlul jafa orang-orang yang melecehkan ajaran agama yang menghindarkan ya merendahkan ajaran agama Selamat dari itu, karena kita belajar bagaimana Rasulullah menghormati ya syair Allah, syariat Allah, syariat-syariat Allah ini, ya kita akan selamat dari orang-orang yang ekstrim berlebih-lebihan. Dimana nanti kita akan lihat dalam sejarah itu para Nabi pemanya bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau tidur, makan, ya tidak sebaik mana orang sekarang. Dia katanya untuk sampai pada tingkat meraih karamah, oh kita harus bersemedi meninggalkan makanan yang enak-enak, dan terus mengharamkan sesuatu yang halal kepada dirinya. Nah, istrim. Ada pula yang memahami bahwa untuk beribadah kepada Allah, kita harus meninggalkan segala hal-hal yang mubah. Sebenarnya yang pernah dikatakan oleh tiga orang sahabat kepada istri Rasulullah SAW ketika mereka bertanya, tentang ibadah Rasulullah SAW, salah seorang mereka mengatakan, aku mulai wala arkut, saya sholat malam, setiap malam, tidak akan tidur. Yang lain mengatakan, asumul, asumu wa'luftir, saya puasa tiap hari, tidak mau berbuka. Yang lain mengatakan, wala atazawajun nisa, saya tidak mau menikahi wanita. Saya fokus beribadah Tapi ketika sampai kepada Rasulullah SAW, dicegah oleh Rasulullah maka kita akan selamat ketika belajar kehidupan Rasulullah SAW akan menteladani Rasulullah SAW bagaimana beliau dalam beragama ini adalah dengan penuh kemoderatan. Moderat bahasa orang sekarang. Itu ya, ya tidak. Ya, tidak esrim kanan, tidak esrim. Kemudian apa faedahnya lagi? Melajari sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Ketika nanti terlihat oleh kita mukjizat mukjizat yang Allah berikan berdasarkan dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Apa yang hadir dalam diri kita? Apa faedahnya? Menambah keyakinan kita tentang kebenaran agama Islam. Menambah keyakinan kita tentang kebenaran salah yang dibawa oleh Rasulullah. Ketika bagaimana Allah menolong beliau ya, dalam peperangan yang berjumlah sedikit tapi memberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah nanti kita sebutkan dalam pelajaran kita akan menambah apa? keyakinan kita tentang benarnya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu di antara faedahnya. Kemudian apa faedahnya lagi? Ketika kita belajar sejarah kehidupan Rasulullah SAW, ya, kita benar di dalam berdakwah kepada Allah. Mengerti manhaj haji dakwah. Karena kita melihat bagaimana Rasulullah berdakwah. Ada pula orang sekarang ketika berdakwah, oh kita patramakiyah katanya. Sekarang sholat nggak perlu dulu tauhid dulu, bukan begitu. Nah, perlu dipelajari bagaimana manhaj dakwah Rasulullah SAW. Ya, tapi azan, kita azan dulu. Taib. Faedah berikutnya. Ya, tadi kita sibukkan mengenal manhaj dakwah Rasulullah SAW. Maka seseorang belajar sejarah kehidupan Rasulullah SAW, dia akan mengerti bagaimana berdakwah di tengah masyarakat. Juga kaum muslimin dapat membedakan dakwah yang hak dan dakwah yang batil. Ketika kita melihat dalam dakwah Rasulullah SAW, selama 13 tahun di kota Mekah, sebelum berhijrah ke Madinah, beliau mengisi dakwahnya memprioritaskan tauhid. Sehingga dia belajar bagaimana Rasulullah memulai dakwahnya. Apa materi dakwah yang beliau sampaikan pertama kali? Maka dia akan belajar Berbeda dengan orang-orang sekarang, dia mulai umpamanya, oh kita harus memulai dakwah dengan akhlak dulu. Ada yang mengatakan kita mulai dakwah dari sisi politik dulu. Ya, karena politik sudah kita kuasai, baru dakwah bisa ditegakkan. Macam-macam, filsafat-filsafat yang mereka pakai. Ya, teori-teori yang mereka pahami. Kita kalau melihat dakwah para rasul dan dakwah Rasulullah SAW, melajar sejarah kehidupan Rasulullah SAW, kita akan melihat bagaimana belum mulai dakwah. Kemudian faedah berikutnya apa? Dapat menjawab tuduhan-tuduhan bohong terhadap Rasulullah sallallahu alaihi Ah, ada turun orang tadi mengatakan, "Oh, Rasulullah sallallahu itu adalah orang yang gila wanita." Sampai menikahi wanita sekian jumlahnya, kata mereka. Taib siapa yang dinikahi Rasulullah SAW? Bahkan Rasulullah SAW tidak menikahi wanita yang perawan kecuali Aisyah Anha. Kalau seandainya beliau gila wanita, tentu yang beliau nikah adalah anak-anak gadis saja. Maka ini disebutkan oleh para ulama ketika belajar sejarah hidup Rasulullah SAW, di mana dilihat faedah ini adalah untuk menegakkan dakwah. Belum nikahi dari kaum ini, beriman dari kaumnya yang luar biasa jumlahnya kan disebutkan sebutkan dari di antara isi Rasulullah Yang memberi nikmat kepada kaumnya ya jadi kemudian apa lagi bahwa agama Islam disebar dengan pedang ajaran Islam itu ada ajaran penuh dengan apa namanya oh, tumpah darah segala macamnya nah, gimana menjawabnya sama antum ketika antum belajar sejarah kedu salam bagaimana Rasulullah SAW ya berdamai Ya, memuliakan bagaimana aturan perang yang diajarkan oleh seorang kepada para sahabatnya, siapa mereka yang diperangi oleh Rasulullah SAW, bagaimana tuntunan perang dalam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka beliau boleh membunuh orang tua, anak-anak, ahli ibadah, tidak. Maka terlihat di situ nanti bagaimana Islam itu adalah agama yang sangat mulia. Dapat menjawab tuduhan-tuduhan negatif dari orang-orang di luar Islam dengan belajar apa sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi banyak sekali tuduhan-tuduhan yang miring-miring. Contoh orang Orientalis mengatakan Muhammad itu adalah mengambil ajaran Islam dari ajaran agama Yahudi Nasrani katanya. Nah, gimana jawaban sama antum? Kalau antum tidak belajar sejarah kehidupan Rasulullah, bagaimana awal mulanya Rasulullah menerima wahyu? Bagaimana bentuk wahyu datang kepada Rasulullah SAW? Nah, jadi banyak faedah ketika belajar sejarah apa kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali termasuk nanti ketika kita juga memahami ayat-ayat Al-Quran dibantu dengan mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah SAW, memahami hadis hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kemudian juga terdapat bagaimana sistem pemain faedah-faedah pemainnya bagaimana Rasulullah Sallam mengatur pasukan ya siasat perang Ya, atau dalam bidang ekonomi, faedahnya banyak sekali. Ketika belajar sejarah kehidupan Rasulullah SAW penuh dengan faedah-faedah yang luar biasa. Maka belajar sejarah tidak hanya sekedar kita mengenal pelaku-pelakunya, tapi lebih penting adalah menggali ibroh, pelajaran dan hikmah dari peristiwa itu. Contoh umpamanya bagaimana makna tawakal yang dilakukan Rasulullah SAW. Apakah tawakal itu kita menyerah saja nggak perlu melakukan sebab? Nanti terlihat oleh kita Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika perang memakai baju besi, berarti beliau melakukan sebab-sebab. Ketika berjura ke Madinah, beliau menyewa orang yang menunjukkan jalan. Lah, ini menunjukkan bagaimana? Bagaimana belum mempraktekkan ajaran tawakal dalam hidup beliau? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala mampu mengangkat Rasulullah SAW dari Mekah, ya naik burak bisa ke Madinah. Tapi Allah berikan sebab-sebab Rasulullah SAW beliau berhijrah sebagaimana sahabat yang lain menaik onta, berkendaraan, sembunyi di orang kafir, Quraisy bersembunyi tiga malam di Gua Atur itu banyak nanti pelajaran-pelajaran dalam perjalanan dalam beliau muncul mu'jizat-mu'jizat yang ya hal-hal yang luar biasa yang menunjukkan kebenaran beliau sebagai seorang Nabi nah, banyak sekali pelajaran-pelajaran ya Jadi bagaimana wakal mana khauf? Apakah Rasulullah itu takut dengan orang ya? Kenapa beliau sembunyi-sembunyi? Iya, al khawf min asbab zahir, tidak masalah. Kan sebab orang mukafir zahir itu kenapa? Kenapa Rasulullah di Mekah tidak pernah nyuruh orang menculik pemanya pemimpin-pemimpin Quraisy? Ah, kenapa? Kan bisa diculik satu persatu tuh Abu Jahal, Abu Lahab, Kenapa tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW? Nah itu namanya nanti dipelajari dalam siasat perang. Karena ada namanya, namanya tamkin dan hal du'af. Kondisi umat sedang lemah. Maka Rasulullah SAW di Makkah tidak pernah mengganggu orang musyrikin. beliau lebih banyak mengah. Mengalah. Itu dipelajari semua itu. Jadi seseorang yang menjadi pemimpin di apapun, dia belajar di sejarah kehidupan Rasulullah dengan pelajaran sangat banyak sekali. Situasi perang, situasi damai, dan seterusnya. Ya. Taib. Maka tadi kita sebutkan bahwa banyak sekali faedah-faedah ketika kita belajar ini kita dapat juga pelajaran akidah ada di dalamnya. Pelajaran masalah muamalah ada di dalamnya. Ya. Pelajaran ibadah-ibadah dan seterusnya ya ada di dalamnya. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana prakteknya beliau dalam menjalankan agama yang mulia ini. Maka penting sebenarnya belajar sirah. Jadi belajar siroh tidak cerita saja. Tapi mengambil ibroh dan pelajaran dari kisah-kisah itu. Ya, Taib. Maka tadi sudah kita sebutkan taas si Rasulullah SAW. Ya, utamanya adalah mencintai dan menteladani Rasulullah SAW. Ya, karena beliau adalah manusia yang diperintahkan kita untuk mentoladani oleh Allah Subhanahu Wa Taala. fi Rasulai Ustun Hasanah ya. Taip, itu diantara hal yang dapat kita bahas dalam mukadima pelajaran siro ini. Kemudian ada hal yang juga perlu ketahui apa saja kitab-kitab siro sejarah yang bagus untuk dipelajari banyak kitab-kitab sejarah sejarah kitab Rasulullah yang tulis para ulama yang paling masyhur itu adalah namanya Sirah Ibnu Ishaq atau Sirah Ibnu Hisham itu paling menjadi sumber banyak para ulama itu dalam paling populer dan paling mengumpulkan banyak riwayat ya itu banyak ulama-ulama menulis setelah itu menukil dari dua kitab ini Sirah Nusyam atau Sirah Ibnu Ishaq kemudian para ulama lain banyak menulis ya Ibnu Katsir beliau punya kitab namanya Al Fusul ya judulnya adalah ya Ibnu Katsir beliau punya kitab namanya Al-Fusul fi Siratul Rasul ya. Ya. Al-Fusul fi Ikhtisar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu karangan Ibnu Katsir. Ya. Kemudian ada lagi karangan Imam Abu Zahabi kemudian para ulama lain ya. Di antaranya juga kitab Mukhtasar. Ya. Mukhtasar Sirat Nabi wa Ashabi al ashara itu karangan Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ya. Imam Al-Maqdisi. Ini di antara kita kitab ya, tadi yang pertama Sirah Indonesia Syam atau Sirah Muhammad bin Ishaq. Kemudian Ibnu Katsir juga punya di samping kitab beliau yang masyhur itu bidaya wa nihaya. itu panjang lebar itu sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu Kemudian Imam Zahabi termasuk di muqaddimah beliau itu siar Alam Nubala di sana beliau membahas panjang lebar juga sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi Namun kita kitab mukhtasar yang kontemporer yang ditulis para ulama ada juga. Ya, termasuk yang akan kita pelajari ada Mukhtasiratul Rasul karya Syekh Muhammad Duha Nah, dan waktu kita membahas syubhat-syubhat atau da'awa al-munawiin, ya tuduhan-tuduhan bohong terhadap Syekh Muhammad Wahab, ada yang mengatakan bahwa beliau mengaku sebagai nabi. Nah, atau ada yang mengatakan bahwa beliau tidak mencintai nabi sallallahu alaihi wasallam. ini kebohongan. Beliau punya kitab sendiri yaitu Mukhtasar Sirah dimunjukkan bahwa beliau cinta Rasulullah SAW Ya. Kemudian yang kontemporer diantaranya yang muasirin diantaranya adalah juga kitab pemainnya yang ditulis oleh Mubarak Furi itu yang mukhtasar yang cocok untuk anak-anak itu ya atau Nurul Yakin yang masyhur juga ya sirah Nurul Yakin yang dipakai ya kitab bersira Rodotun Anwar Fisratin Nabi Al mukhtar yaitu Safir Rahman Mubarak Furi Raudatul Anwar Fisratin Nabi Al mukhtar ini 222 halaman tapi yang juga lebih besar dari itu arrohekul maktum. Nah, antum tahu itu juga karang beliau itu lebih luas jabarannya daripada kitab yang pertama tadi. Itu judulnya ar maktum, ya bahsun fisar ya ala wa abdul Sal salatu wassalam. Ini juga beliau eh, pengarangnya dalam mubarak puri. Ini yang kontemporer yang yang ditulis saat sekarang ini. Kemudian banyak lagi kitab-kitab sirah yang lain, di antara adalah Sahih Sirah Nabawiyah punya Syekh Nasiruddin Al-Albani. -al ya, Sahih Sirah An-Nabawiyah. Karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. -al ya. Kemudian ini bagi mahasiswa ada yang yang lebih luas itu adalah kitab As-Sirah Nabawiyah fi do'il masadir asliyah. As-Sirah Nabawiyah fi do'il masadir al-asliyah. Sekarang Dr. Mahdi ya. Yarzuk Yarzukullah Ahmad itu namanya. Kemudian ada lagi dia karangan dia Akram Al-Umari. Ini beliau dulu jadi dosen di jam Islam Islamiyah yaitu Asyirah Nabaw, Nabawi as, Nabawi as karangan Dr. Akram Dia Umar Dia Al-Umari Dia Al-Umari itu berapa kitab sirah ya bagi yang ingin dan masih banyak tentunya karang-karang lain sebagian yang dapat kita sebutkan dari antara ya apa namanya kitab-kitab sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu yang ditulis yang dikumpulkan oleh para ulama. Demikian, Wallahu Alim Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai tentang sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Mungkin sebelumnya kita bahas sedikit tentang bagaimana kondisi Arab sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Saya dibandingkan apa yang terjadi sebelum Rasulullah lahir, kemudian baru kita bicara tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang mengasuh beliau, siapa saja yang menyusukan beliau, ya, bagaimana sejarah kehidupan orang tua beliau, ya, keturunan beliau, apa garis keturunan beliau dan seterusnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas sekilas Insya Allah kondisi Jazirah Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.